Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bersatu kini beralih kepada mahkamah untuk mencabar keputusan SPRM membekukan dua akaun bank parti politik itu. Peguam parti itu dari Chetan Jadwani and Company memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui e-filing malam tadi. Melalui tindakan undang-undang itu, Bersatu mencabar keputusan SPRM untuk membekukan dua akaunnya, satu di CIMB Islamic Bank Berhad dan satu lagi di MBank M Berhad. Parti pembangkang itu juga berusaha untuk membatalkan keputusan Jabatan Immigration yang mengenakan larangan perjalanan ke atas Presidennya Muhyiddin Yassin. Pada 1 Februari, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dilaporkan mengesahkan bahwa akaun Bersatu dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Tindakan undang-undang itu juga sahaja menamakan SPRM tetapi juga Jabatan Immigration dan Kerajaan Persekutuan. Menurut salinan affidavit menyokong semakan kehakiman, Sekretariat Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya berhujah bahwa pembekuan akaun adalah sebahagian daripada konspirasi jahat kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Suhaimi mendakwa perkara itu dapat dilihat melalui Anwar pada minggu pertamanya sebagai Perdana Menteri mengeluarkan dakwaan bahwa pentadbiran terdahulu di bawah Muhyiddin telah menyalahgunakan RM600 bilion dalam paket rangsangan ekonomi. Menerusi affidavit berasingan untuk menyokong cabaran terhadap larangan perjalanan, Muhyiddin berhujah bahwa dakwaan palsu yang dilemparkan terhadap Bersatu serta dirinya dan ahli keluarganya bermotifkan niat untuk memupuk kebencian dan kemarahan orang ramai terhadapnya selain merosakkan imej parti.